Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat penggemar sinetron Suster L dimanapun kalian berada? Kembali berjumpa lagi di channel kesayangan kita yang pastinya akan selalu memberikan info-info menarik tentang kisah seputaran sinetron Suster L, yang dimana adegan pertama terlihat Pelik tetap ingin pergi ke kantor walaupun keadaannya masih sakit. Suster L berusaha melarang Pelik untuk bekerja sebelum Pelik benar-benar sembuh. Akan tetapi, Pelik tetap memaksa. Kemudian Suster L mendapat kabar dari Bayu bahwasannya Emir sakit. Emir terus-terusan memanggil nama Mama L, kata Bayu. Suster L pun bergegas pergi menuju ke rumahnya Bayu untuk melihat keadaan Emir setelah Pelik pergi ke kantor. Kemudian Suster L pun bergegas pergi menemui Emir. Setelah Suster L pergi, Sally dan Osman menjelek-jelekan Suster L di depan orang tuanya, yaitu Pak Benny dan Bu Sinta. Sally bilang kalau sebenarnya Pelik tidak merasa bahagia setelah menikahi Suster L karena Suster L masih sangat mencintai Depan, kata Sally kepada ibunya. Sally dan Osman terus-menerus menghasut kedua orang tuanya agar mereka membenci Suster L. Dan seperti biasa bagi kalian yang baru menemukan channel ini, sebelum lanjut menyaksikan tayangannya, tak henti-hentinya saya ingatkan, alangkah baiknya tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan skip tayangannya agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang alur ceritanya yang semakin menarik untuk disaksikan. Kembali ke pembahasan. Sesampainya di rumah Bayu, Suster L sangat cemas melihat keadaan Emir karena Emir terbaring lemah dan badannya panas. Suster L bingung karena ia tidak mau meninggalkan Emir dan Bude Lisa. Sedangkan Suster L juga mempunyai seorang suami yaitu Pelik yang harus dia perhatikan. Tak lama kemudian Suster L mendapat kabar dari Depan bahwasanya Pelik pingsan di kantor dan dilarikan ke rumah sakit. Suster L pun bergegas menuju rumah sakit untuk memastikan keadaan suaminya yaitu Pelik. Sesampainya Suster L di rumah sakit, ia sangat cemas dengan keadaan Pelik yang tak mau dirawat di rumah sakit. Berbagai cara dilakukan oleh Suster L untuk membujuk suaminya agar mau dirawat di rumah sakit. Akhirnya Pelik mau dirawat karena Suster L yang membujuknya. Sesudah Pelik dirawat, Suster L pun pulang ke rumah mertuanya yaitu Pak Benny dan Bu Sinta untuk mengambil perlengkapan Pelik. Tetapi sesampainya Suster L di sana, tiba-tiba Osman dan Sally membius Suster L dan menidurkannya di kamar Depan. Osman dan Sally berniat menjebak Suster L dan Depan. Sally juga sengaja meminta Depan untuk pulang dan membawakan vitamin untuk Sally. Padahal itu sebagian dari rencana Osman dan Sally. Sesampainya di rumah, Depan pun memberikan vitamin yang Sally minta. Lalu Depan berniat istirahat di kamarnya. Sesampainya Depan di kamar, Depan melihat selimutnya di kursi. Lalu Depan membukanya dan ternyata setelah dibuka, di balik selimut itu ada Suster L. Depan sangat panik karena melihat keadaan Suster L tak sadarkan diri di kamarnya Depan. Depan berusaha membangunkan Suster L. Di sisi lain, Sally memberitahukan kepada orang tuanya bahwasannya Sally melihat Depan dan Suster L berdua di kamar. Padahal itu jebakannya Sally. Ibunya pun bergegas menuju ke kamar Depan untuk memastikannya. Dan benar saja Suster L berada di kamar Depan. Akan tetapi orang tuanya tidak tahu kalau Suster L dijebak oleh Sally dan Osman. Ibunya Depan sangat kecewa melihat kejadian itu. Osman merekam kebersamaan Suster L dan Depan. Lalu Osman mengirimkannya kepada Pelik. Pelik sangat marah dan agresif melihat rekaman itu. Pelik yang terbaring lemah di rumah sakit segera bergegas untuk pulang karena ia ingin segera menemui Suster L dan Depan. Sesampainya Pelik di rumah, Pelik langsung melemparkan jasnya ke arah Depan. Pelik sangat marah hingga Pelik tak percaya lagi dengan penjelasan yang Depan berikan. Osman dan Sally terlihat sangat senang
karena mereka berhasil membuat Pelik dan orang tuanya marah terhadap Suster L. Dalam hati Suster L berkata, ini pasti perbuatan Osman dan Shirley yang sudah merencanakan semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan di episode kali ini. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih.